Innalillahi. Suasana isak tangis di rumah duka Parto Patrio saat kedatangan jenazah. Namun sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Percayalah, semua cobaan yang Allah berikan pastinya mengandung sebuah hikmah kehidupan. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik dan tidak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi. Setiap kelahiran pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sule membawa kabar duka. Dirinya kehilangan sahabatnya sekaligus orang terdekatnya. Hatinya hancur hingga tak bisa berkata apa-apa. Almarhum bernama Wawan. Beliau merupakan personil manajer Parto Patrio yang cukup dikenal banyak rekan artis. Meskipun begitu, rasa duka yang mendalam masih tersimpan di hati Parto. Doa pun tak lupa diucapkan. Semoga diterima di sisinya, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, ucapnya di akun Instagram pribadinya. Parto Patrio mengunggah foto semasa hidup manajernya yang sedang tersenyum lebar. Sederet rekan artis turut memberikan ucapan bela sungkawa, sekaligus semangat untuk Parto Patrio atas meninggalnya sang Wawan. Itulah tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan video kami selanjutnya.